apa disampaikan oleh Pansel, sebenarnya kami juga ingin memberikan kontribusi. Ini bukan yang pertama kali. Contohnya juga kami sudah kerjasama dengan Kementerian Ristek, contohnya dalam memetakan calon-calon rektor dan sebagainya. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang murah, ya, yang punya wawasan kebangsaan, sehingga kita juga berkepentingan gitu, untuk menjaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal bahwa ada kriteria calon komisioner itu akan ada penilaian yang tidak, tadi kita istilahnya tidak terindikasi paham radikal. Saja penjelasan dari Ibu Ketua Pansel dan juga Pak Kepala BNPT tadi, bahwa yang pertama saya ingin mengatakan bahwa isu radikalisme ini sebetulnya pertama-tama memang kami ambil sebagai satu isu karena dinamika politik mutakhir menunjukkan bahwa itu memang menjadi satu persoalan, ya, dan kita ambil sebagai satu hal yang penting sebagai satu syarat untuk tidak apa terlibat atau katakan atau dalam istilah-istilah lain, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya tidak mudah tidak diintervensi oleh dalam bentuk kepentingan apapun termasuk kepentingan ideologis. Nah, karena itu dari awal dibentuknya Pansel ini kami memilih untuk juga bekerja sama dengan BNPT, ya, selain BNN dan beberapa lembaga lain, tetapi BNPT dan BNN adalah lembaga yang pada 4 tahun silam Pansel ini tidak kami sertakan, tetapi pada kali ini kami sertakan.